narakne ne. Obatnya nanti diminum nggih. Sampai rumah diminum pagi sore. Bentar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki datane apa ya? Ya wis kok tak tuku sik. KTP-ne pundi kok tak bayar. Oh wes. Jangan kirim nggih. Nanti habis vaksin obatnya langsung diminum. Sehari pagi sore nggih. Yo jagani biar. Un. Ngetek lho. Bentar. Sampai papat. Sarapan bareng. Oh, nggih. Oke, obatnya mbak ya pasti paling ke. Pon tempat, makanya diunjuk ya. Eh, sehat ya mbak? Alhamdulillah. Eh, tunggu di rumah. Amin. Amin, amin, amin. Tunggu mbak. Mbak, namanya Mbak Sinten. Mbak Samina. Samina. Griyane pundi? Brengkot. Brengkot? Nggih. Kelurahane pun? Kelurahan nggih Karanganyar. Karanganyar. Nggih. Sragen kuwi. Nggih. Sambung Wacang sih. Nggih. Oh. Ping papat. Oh, ping papat. Alasane napa Mbah tergerak pengen vaksin? Sakit. Ya didus ini lara. Tapi semangat nggih Mbah vaksin nggih, sehat nggih. Alhamdulillah. Mbah dongakne nggih. Nggih. Mriki wau diterke sinten? Diantar sinten? Tuli. Betul. Ning Pon Bayu. De, semangat ya mbak. Alhamdulillah. Nah, sehat ya mbak. Oh itu sendiri. Bu, namanya sinten bu? Sutiem. Sutiem, usianya pun pinten bu? Berengkat, Briane. Usianya pinten, umurnya pinten? Kula toh. Yeah. Gimana sudah? Sudah. Briane cukup? Berengkat. RT pinten? RT pinten? RT dari mau. Kelurahan pun? Kelurahan? Karanganyar. 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 Oh, niki mau tempat nama bu? Barusan tempat nama nih wau. Vaksin. Vaksin yang keberapa? Yang keberapa? Kepapat. Kepapat. Oh, betul. Nggih. Kok tergerak ikut vaksin yang keempat ini apa bu alasannya? Bu? Ini demi kesehatan nggih. Kesehatan sehat nggih. Yang berjamelnya apa? Anggur. Anggur. Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Dwi Jayanti. Saya pendamping PKH Kecamatan Sambung Macan. Saya bersama dengan teman-teman PKH Sambung Macan dari hari kemarin tanggal 7 sampai dengan hari ini tanggal 8 melaksanakan percepatan vaksinasi booster kedua untuk KPM PKH Kecamatan Sambung Macan. Biarpun PPKM sudah dicabut, tapi kesadaran masyarakat di Kecamatan Sambung Macan, terutama KPM PKH sangat tinggi, sehingga mereka antusias melaksanakan percepatan vaksinasi booster kedua ini. Pencapaian target sampai dengan hari ini sekitar 450 KPM yang hadir di Puskesmas Kecamatan Sambung Macan 1. Sekian itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ada kesulitan nggak ini dalam kegiatan vaksin ini? Ya kalau kesulitan pasti ada. Terutama kendalanya itu yang KPM-nya bekerjanya pagi. Itu kan mereka nggak bisa hadir. Apalagi yang lansia itu nggak bisa kesini sendiri, harus digotong lah, harus diantar lah, seperti itu. Ada ini nggak rencana untuk penjemputan rumah-rumah? Sampai sejauh ini belum sih. Ya
kita hanya menginformasikan, ayolah kita vaksin. Tapi antusias masyarakat Sabung Macan luar biasa. Alhamdulillah ya? Luar biasa, targetnya sangat baik sekali. Nah, ini menggandeng dengan apa sih Mbak? Kita bekerja sama dengan Migrantes. Untuk percepatan vaksin ini ya? Ya, untuk percepatan vaksinasi booster kedua ini. Dan sasaran PKA juga lansia, yang lansia dan difabel seperti itu juga. Ya, betul. Masih Mbak. Bila ada program dari Migrantes yang kerjasama dengan PKH itu untuk vaksinasi nggih. Ini ditujukan terutama untuk masyarakat yang rentan nggih. Jadi untuk masyarakat yang rentan terutama yang mendapat pendampingan dari PKH. Jadi ini sasaran itu dari PKH. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan vaksinasi ini. Kemarin saja sasaran itu sekitar 360-an ya, alhamdulillah. Jadi memang untuk walaupun COVID ini belum dicabut ini apa, walaupun COVID itu sudah mereda, tapi karena pandemi belum dicabut, jadi kami selaku pelayan kesehatan tetap menghimbau masyarakat bagi yang belum vaksin sampai booster kedua tetap melaksanakan booster untuk menjaga kesehatan masing-masing. Bu, kalau antusiasnya sendiri masyarakat Sabung Macan seperti apa selama 2 hari ini? Ya, alhamdulillah antusias sekali. Ya. Jadi karena memang alhamdulillah ada kerjasama dengan Medcare dan pendamping dari PKH. Ya, lebih mudah sosialisasinya juga ya. Jadi alhamdulillah hanya kemarin kan hampir 400. Jadi. Perkiraan sampai hari ini nanti sampai berapa perkiraan? Belum bisa sih ya. Ini ya. Oh, okay. Karena kalau kemarin memang hampir 400. 400. Ya. Ya, siap. Bu, nama lengkapnya? Ani Asita. Ya. Sebagai di sini. Di sini dokter pelaksana. Dokter pelaksana, gitu. Puskesmas Sabung Macan 1. Ya. Terima kasih Bu.